Ahyun! Sumpah ya Ahyun, aku gak bakal makan biar kamu marahin terus Ahyun. What's up bro? You what's up? Semua para swadikers, semoga kalian video gue sering kesehatan, sering menyamanan, dan saya berikan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, balik lagi di segmen yang paling gue tunggu-tunggu, paling gue suka, dan pastinya paling gue nantikan. Apalagi kalau bukan di ente kali nonton TikTok kali. Yang kenceng suara ya, geng. Kali. Oke guys, kali ini ente edisi funny moment. Ini sebenarnya gue mau ngeteknya masih nanti-nanti. Cuman dikarenakan waktu yang tepat hanya bisa hari ini guys, jadi terpaksa gue harus bikin hari ini pada saat muka gue lagi kocak banget ini, lagi ngelupas kulitnya karena gue habis PRP ya. Jadi tolong kalian jangan salah fokus ya guys ya, tolong dimaklumnya aja gitu kan. Ya guys, jadi kali ini biar kita gak usah banyak cancing-cincang-cung ya guys ya, langsung aja kita mulai nonton TikTok. Oke guys, video pertama dari Berry Loves, caption dari dia @kevinmkf. Menerus Asahi gak sih bang? Emot nangis dua kali. Menerus Asahi, maksudnya penerus Asahi gak sih bang? Maksudnya gitu kali ya. Coba kita tengok dulu video dari Berry Loves ya, video pertama kita hari ini. Ramik. Kemarin udah ada Cikita, Asa. Sekarang Ramikor. Wah. Aduh Rami. Ini beneran baru debut gak sih guys, Baby Monster nih? Udah banyak banget meme-meme-nya nih, Masya Allah. Ini lucu banget sumpah sih. Tapi gini ya guys ya. Awal ya kalian tahu lah ya, waktu kita masih melihat Baby Monster belum debut gitu, masih cuman ngelihat mereka dari video-video Last Evaluation, kita gak ada yang sadar gitu kalau Rami tuh bakal sekocak ini. Karena gue ngiranya tuh dia pendiam awalnya gitu kan. Tapi memang makin sini makin terlihat gitu. Seperti yang gue udah bilang juga ya, bibit-bibit Asahi itu ada di Rami sebenarnya. Tapi yang di Idol Human Theater tuh dia lucu banget, guys. MVP sih dia. Di sini juga lucu di Knowing Brother. Nggak, di Idol Human Theater sih. Kalian harus nonton sih kalau belum nonton. Itu lucu banget, guys. Astaga. Ini rambut. Lihat rambutnya. Iya. Rami, kamu baru debut loh Rami. Sumpah, ini gue ngeri banget sih guys ya. Ini kita gak heran kalau tiba-tiba nanti YG langsung ngeluarin variety show khusus Baby Monster ya. Kayak misalkan treasure map gitu. Udah gak heran guys. Udah pasti kita terhibur karena mereka udah lucu banget gitu. Dari debutnya udah lucu. Oke, udah ada 3 member yang kita tonton core-nya. Asa, Cikita, Rami. Ditunggu member-member yang lainnya ya guys. Oke guys, ini next. Gue jujur kehabisan kata guys sama kalian tuh. Kalian tuh emang keren. Kalian tuh bener-bener gila, terbaik lah buat gue. Para penonton segmen NT tuh beneran terbaik. Ini kalian lihat sendiri aja. Isi komennya bener-bener nge-tag gue semua. Ini harusnya video lucu. Soalnya pada bilang pada ngakak. Kayak pada bilang lucu banget. Jadi coba kita tonton dulu. Introvert. Ahyun. Rukarora. Ah, gemoy banget. Oh iya, Asa tuh kan ENTP kan? Dia mirip sama kayak gue guys. Gue ENTJ guys, dia ENTP. Beda tipis lah, beda di akhir. Aduh, dia gemes banget. Guys, sumpah tapi ini gemoy banget guys. Sumpah kayak pengen dikarungin bawa pulang gak sih guys? Ya gak sih guys? Lucu banget gak sih? Kayak bocil mau main dingdong, guys. Kalian tau dingdong gak? Gak tau kalian ya, zaman kalian dulu gak ada dingdong ya? Ya Allah, senyumannya tuh bikin orang ketawa juga loh. Bikin orang senyum juga, anjir. Tuh gue gak kuat guys, ini terlalu lucu guys. Ini terlalu lucu bro. Sumpah, siapa tadi? Wah, tinggi banget guys, sumpah. Ngeri ya pacarku ya. The extrovert one gitu kan. Oke guys. Ini lebih parah dari yang tadi guys, yang ngetek guys. Ini gue sepanjang gue scroll ke bawah. Ini kalian lihat, ini lihat ya. Lihat, saksi mata. Lihat nih, gue scroll pelan-pelan ya. Gak usah pelan lah, panjang juga. Ini isinya ngetek gue semua guys nih. Tuh, lihat guys.
yang warna birunya @kevinferdiansyah @kevinferdiansyah @kevinmkf. Lihat, ini sampai ke bawah lo guys tuh. Ini gue scroll ke bawah lagi tuh guys tuh. Ini ke bawah lagi nih tuh. Tuh ke bawah lagi tuh. Lagi guys tuh. Masih guys, di bawah juga masih. Gila ini yang ngetik banyak banget. Kayaknya ini udah ini ratusan lebih deh yang ngetik di video ini guys. Sumpah banyak banget. Oh my god, coba-coba kita tengok dulu guys. Ini harusnya video lucu ya dari caption-caption kalian yang ngetik nih. Coba apa ini? Oke, okay, Nancy. Nggak, bentar dulu. Bentar. Lagunya kenapa bikin gua ketawa begini pakai lagu? Astaga, kalian tahu lagu ini emang guys? Ini lagu jadul anjir. Aduh, Neng Ciki kenapa dah? Ya Allah. Loh, ya bentar banget, ini lucu amat. Bentar, ini kenapa? Tapi bentar ya. Ini didominasi sama Cikita ini. Memang ini komedi sejak dini ya, Cikita nih guys ya. Jangan heran kalian ya. Aduh, lagunya sih ngedukung banget jadi lucu sih. Ini apa sih? Meme ini keluar lagi guys, ini meme akan menjadi, ini akan menjadi meme sepanjang masa ini guys, Cikita yang ini guys. Ya Allah, Neng Rabi. Seribu janji. Ya Allah, ekspresinya ya Allah. Komedi banget. Tanggung banget editannya, dikit banget ini guys. Kurang panjang gak sih? Harusnya lucu banget ini padahal ini guys videonya. Baru debut loh guys mereka guys. Sumpah ini baru debut nih, gue ingetkan sekali lagi ya guys ya. Baby Monster itu debutnya belum ada setahun guys. Tapi meme-nya udah sebanyak ini guys. Ini mah bukan kayak bukan 1-2 member lagi penerusnya Asahi guys. Satu grup penerus Asahi semua ini guys. Thank you by the way guys, udah ngetek ya guys ya. Oke guys, next dari Acha. Ih bagus namanya Acha. Caption dari dia, @kevinferdiansyah. Princessnya no jaim-jaim nih bang. Emot nangis dua kali. Princessnya nih. Princessnya tuh siapa? No jaim. Oke, berarti ini harusnya video lucu. Tapi princessnya tuh maksudnya siapa nih? Ini siapa nih guys? Baru tadi gue bahas loh guys. Baru 3 member yang ada core-nya sekarang parita core. Udah 4 nih. Apakah episode kali ini kita ketemu semua video member core ya? Member Baby Monster yang ada core-nya guys? Berarti yang belum tinggal Ahyun, Ruka, Rora. Ya kan? Alamak, ngeri juga kalian ya guys ya. Coba ini kita tengok dulu parita core nih. Masya Allah. Aduh, matanya kenapa itu? Aduh. Kenapa parita? Tapi dia tetap cantik. Baru bilang cantik, Wak. Langsung lucu di sini. Masya Allah. Astagfirullahaladzim, yang itu gue gak boleh lihat ya guys. Yang itu kalian juga gak boleh lihat guys. Gak boleh. Video legend. Gimana ya kalau Parita tetap cantik guys. Makanya dia kan biasku. Top 3 biasku. Dia tuh cantik anjrot. Tapi lucu. Ya tapi emang bagus ya. Gue sukanya Baby Monster tuh itu guys. Gak ada jaim-jaimnya. Bagus. Lanjutkan ya Baby Monsterku ya. Menyala terus Baby Monster. Oke guys, next dari Kia _018. Akhirnya nih guys. Ada yang ngetek Asahi guys ya. Caption dari dia @kevinferdiansyah. Bang, Asahi bang, anak spesial. Emot nangis dua kali. Ini gue udah kangen banget guys sama Asahi guys. Karena beneran ya, 3 kali bikin NT terbaru ya. Isinya tuh tekannya Baby Monster semua guys. Gue gak ada nemuin satupun yang bukan ngetek Baby Monster tuh gak ada. Bener-bener kayak rapet banget yang ngetek tuh pasti Baby Monster semua guys. Akhirnya nih ada Asahi guys ya. Coba kita tengok dulu video dari Kia guys. Ya. Asahi sih Asahi, tapi jangan masker. Guys, udahlah guys, jangan masker miring mulu lah guys. Asli gue capek banget guys ngebayangin masker miring guys. Masya Allah. Aneh bener anjir. Siapa itu? Wah, Asep ini. Bentar, ini mah bukan Asep guys. Wih. Bentar. Kenapa langsung beda gini nih? Ini bukan Asep nih. Wih anjir. Merinding gue deh pas dia lagi jadi mode Arthur guys. Ulang.
Gua kira mau jadi video lucu anjir. Tapi itu awal emang udah lucu sih. Gila langsung beda gitu guys, auranya guys. Bulan Juni nanti gua nonton guys. Gua nonton nih, nonton Asep gua. Gila langsung beda banget auranya bro pas jadi Arthur bro. Gila, gua kira video lucu loh. Ada juga ternyata ya video Asahi versi bener ya. Oke, next dari Who? Tanda tanya. Siapa? Tanda tanya. Siapa yang nanya? Ya. Yeah. Caption dari dia, @KevinMKF. Lihat nggak kak? Emot nangis dua kali di caps lock semua. Oke, biar kamu tidak nangis, aku lihat videomu Yahoo ya. Siapa ya? Ya, siapa ya? Siapa? Ahyon, Rose Son Beni melakukan part gone dengan baik. Tapi saat aku mencobanya, itu terdengar seperti sedang membersihkan jendela. Hah? Membersihkan? Oh, membersihkan jendela tuh suara ini kan? Gitu ya, suara jendela kalau nggak salah ya. Ah, iya tuh. Itu part yang mana ya, bentar. Oh, oh my love is gone. Oh, iya ya. Enggak, bentar, Ruka kenapa jadi kayak suara anak guguk? Itu lucu lagi aja. Bentar, Ahyon itu lucu, mohon maaf ini. Dengerin. Baby Monster udah dong, sumpah. Udah dong bikin meme-nya, udah ya Allah. Kalian ntar ditegur babe loh, sumpah. Kalau lucu-lucu banget ditegur babe loh, bener. Oke guys, next ini ada lumayan banyak yang ngetek ya. Nih kalian lihat sendiri aja, gue screenshot. Nih gue masukin di sini, ini harusnya video lucu ya. Soalnya kalau udah ada emot-emot nangis, lihat ini bang. Nih sini lihat aja emot nangis semua kan. Ini udah pasti video lucu, gue udah tahu guys. Coba, apa ini kita tengok dulu ya. Hello baby. Oh, ini foto guys, apa tadi? Oh gak usah pakai lagu lah. Halo, Baby Monster, mau tampil nggak? Oh, di telepon ceritanya. Dijawab sama babe, mau undang anak gue di mana? Coachella, bos. Beduh. Coachella, wa. OTW. Itu. Kenapa sih, guys? Kalian tuh ekspresi Ruka Maci kita tuh selalu dibedain gitu. Selalu paling lucu, itu Ruka, ya Allah, itu yang depan Ruka, kan? Ya Allah! Coba lihat lagi. Aduh, gue gak kebayang kalau ini aja. Gak mau, guys. Wah, tapi bener ya kalau kita... Wah, tapi gue nunggu banget sih mereka di Coachella, semoga... Cepat-cepat diundang di Coachella ya guys ya, amin ya Allah, amin. Bakal gue tunggu banget sih, walaupun gue gak tahu bisa nonton apa enggak secara langsung ya. Kayak kalau buat nonton Coachella secara langsung masih agak sulit sih guys, tapi gak ada yang tahu ya namanya rezeki kan nanti. Kita lihat aja nanti ya guys. Wah ini tapi lucu ini, ini lucu, ini wajib jadi thumbnail ini guys. OTW Kang, siap Kang. Oke guys, next dari Zerina sama Kui. Nih dia ngeteknya atas bawah nih, kalian lihat sendiri aja ya guys ya. Tuh. Video apa ini guys, kalem kah bang atas Zerina? Siapa yang kalem kah bang? Kalau Baby Monster enggak, udah pasti enggak kalem. Baby Monster Core. 3 member lagi aja belum nih. Udah ada Baby Monster Core-nya versi grup. Oke. Ini video lama banget ini guys. Ini video sebelum mereka debut ini. Yang Parita, vlog Parita. Ah, yang ini lagi. Aduh, udah. Stop sama itu, guys. Sumpah. Sumpah kalian ya. Ini dengerin gue. Stop sama fit ini, guys. Udah, guys. Nih. Gak. Gue gak mau, guys. Ini terngiang-ngiangnya sama kayak masker miringnya Asahi, guys. Udah. Yang ini stop ya. Gak mau gue. Itu terlalu lucu. Tidak. Kita ya Allah, udah nggak ada guys, udah nggak ada kalem-kalem, udahlah guys,
udah nggak ada ini. Ini satu grup isinya Asahi semua ini. Nih Baby Monster satu grup Asahi semua udah. Nggak ada satu kata kalem tuh nggak ada. Tolong dicatat. Tidak ada Baby Monster kalem, tidak. Ya, isinya pelawak. Oke guys, next dari Tommy Hilfiger. Caption dari dia, @KevinFerdiansyah. Refleks nggak mau makan biar diginin terus sama Ahyon. Terus emot batu. Apa nih maksudnya nih nggak mau makan karena Ahyon? Apa nih? Lu kayak gini-gini lu bikin gue penasaran sumpah caption-caption gini nih. Bikin gue kepo, kepo mampu ini. Kalian sudah makan? Belum. Kok gue salting gini aja nih, Mak? Ini emang konsepnya dimarahin Ahyon tuh bikin salting ya? Ahyon! Sumpah ya Ahyon, aku gak bakal makan biar kamu marahin terus Ahyon. Sumpah guys, ini mah gue bisa guys gak makan terus guys biar dimarahin terus. Sama Ahyon tapi ya. Kok bisa gitu sih guys? Ahyon aku gak bakal makan ya Ahyon ya. Kamu kayak gitu aku udah fix aku gak bakal makan Ahyon. Sumpah. Kamu harus marahin aku kayak gitu lagi. Sumpah guys, iya guys. Fix ini mah kita udah pasti gak ada yang mau makan guys. Udah. Ada yang versi Neng Asa gak? Kalau ada tolong tag guys. Tolong rame-rame tag gue. Tolong banget ini. Oke guys, next dari Prince VYN sama member ke-8 BM Emo Cherry. Ini dua orang nge-tag video yang sama atas bawah juga komennya. Captionnya yang pertama itu, Kak, lo harus lihat ini sih, emot nangis 3 kali, @KevinMKF, sama si member ke-8 juga komennya, Bang, emot nangis. Udah, kalau udah ada emot-emot nangis, udah pasti video lucu. Coba. Oh, Blackpink! Blackpink versus microphone. Mukamu biasa aja, Neng Rose. Jangan panik gitu. Panik banget tuh muka. Setakut itu sama mikrofon. Nah, yorobunege. Kita lagi. Kurang ajar lu ya. Lu kasih ke gue lagi. Kurang ajar lu ya, Rosel lu ya. Saya lu kurang ajar banget lu. Aduh, abis ini gue kicau lu. Tatapannya Lisa, guys. Tatapannya Lisa kayak kita semua udah tahu gitu. Thank you for... Aduh, ah, kampret nih orangnya. Balikan. Ini kebalikannya. Sekarang gantian Rose. Kurang ajar lu Lis lu ya. Gue udah capek-capek ngasih lu. Ya Allah tatapan. Bener-bener. Ya Allah. Kenapa sih takut banget di wawancara? Aduh ini era. Aduh ini era Blackpink bener-bener nyari duit nih guys. Ini bener-bener era Blackpink jadi tulang punggung keluarganya YG nih. Kenapa dikasih filter gini, Brexen? Eh gila, kalau nontonin Blackpink sekarang mah ya guys ya, walaupun lucu. Tetap ada rasa rindunya gitu loh, kayak kangen kangen berat gitu. Kalian ngerti gak sih, kangen banget-banget. Ah, kangen Neng Oje. Mimpi gue yang belum tercapai guys ya. Ngeliat Baby Monster dan Blackpink satu tempat atau satu stage atau apalah kolaborasi apapun. Terus masuk di NT itu guys, mimpi kita selanjutnya guys ya. Achievement terbaru kita. Berdoa guys, let's go. Oke guys, next ini gue gak tahu ini nama TikToknya apa, cuman emot doang guys. Cuman captionnya ini yang bikin gue agak kasihan guys. Karena dia captionnya @KevinFerdiansyah. Bang, ini Blackpink lucu banget. Please, lu harus lihat tekan gue kali ini. Kayaknya dia udah nge-tag banyak tapi gak pernah gue tonton. Kita tonton dulu tekannya dia ya. Biar dia tidak kecewa gitu guys. Gak pernah gue tonton mungkin video yang dia udah tag. Born to be 2 years old babies forced to be 27 years adults. Maksudnya? Debat aja nih berdua. Oh ini kayaknya Lisa Rose ini ya, Lisa Rose Core ya. Kan suara-suara gini kan biasanya suara-suara core gitu. Ya Allah Lisa.
Oh iya, ini duo guys, Lisa Rose. Nah, berantem. Ntar berantem. Ekspresimu, Lis. Lisa, lu mau bener-bener sih kadang ini bercanda mulu. Kasian neng-neng ojekku. Tapi gak apa-apa, lucu kalau mereka berdua. Ih, kangen mereka berdua. Aduh, kangen banget Blackpink, Wak. Gak ada niat. Gue baru mau ngomong gak ada niatan Lisa sama Rose duet gitu. Ngeluarin album berdua gitu, unit. Tiba-tiba video Rose ngegapluk. Pluk! Aduh, kangen banget guys, sumpah guys. Ih, sedih jadinya bro. Tuh, sekelas Lisa aja pakai fresh care bro. Respect bro. Aduh, duo gemes. Jadi kangen guys jatuhnya ini mah. Oke guys, next dari bucinnya 1997. Caption dari dia, bang keren banget adeknya Baby Monster. Hah? Udah ada anjir. Baby Monster udah mau punya junior, gak mungkin gak sih bro? Masa udah ada grup baru lagi YG? Apa ini? Coba kita tengok dulu bucinnya 1997 guys ya. Sumpah gue gak mau ikutan anjing kalian ya. Ntar cross dulu. Monyet. Gue ntar kenapa-kenapa guys, babi. Wih! Guys, di komen sama yang punya akun guys. Di komen sama partainya. Bu, sumpah bu, saya gak ikutan bu. Saya di tag bu. Bu, itu saya di tag, ntar saya kasih tau akunnya. Namanya bucinnya 1997 bu. Sumpah bu. Bu, sumpah bu, saya gak ikutan. Guys, udah guys. Terima kasih udah pada nonton NT. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya guys ya. Mampus ya gue. Udah guys. Ya Allah, mana gaya gue.